That's a victory margin of 4,451 over UMNO's Muhammad Rohaizat Osman. Kita sudah tiada masa. Krisis ekonomi yang melanda adalah di luar dugaan, malah ia merupakan krisis yang terburuk semenjak kemelut The Great Depression. Kita dijangkakan akan berhadapan dengan waktu yang sukar akibat kelembapan pertumbuhan ekonomi dunia atau kemelesetan melampau dalam jangka masa 2 tahun yang mendatang. Kegawatan ekonomi akan berakhir dalam sekelip mata. Betul tidak? Setuju? Setuju? Terima kasih.